إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إخواني في الدين أعزكم الله para ambia warusul alaihi wa wasalam mereka semua dakwahnya memusatkan kepada akidah problem yang dialami oleh setiap nabi dengan umatnya banyak apa aja problem apa tentang politik tentang ekonomi tentang rumah tangga tentang yang lainnya sosial kemasyarakatan itu mesti ada problem. Tapi Nabi Nabi dan Rasul Rasul Ali Musallatu Wasallam memulai dakwanya dengan apa? Semua Nabi semua Rasul memulai dakwah dengan apa? Dengan Tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Allah berfirman: Walaqad baathna fi kulli ummatin rasulan an ibdulillah wa Fatinu fasiru fil ardi, Allah berfirman dalam surah an 16 ayat 36. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dawahnya aneabudulloh, aneabudulloh. Jala kalian semua beribadah kepada Allah. Watch dan jauhkan takut. Aneh, Allah Sekarang, kalau kita mau pinjam masjid, ditanya dulu, ada perjanjiannya, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal bid'ah. Lo yang disebutkan di Quran, pertama kali tentang apa? Syirik, gak boleh berbuat syirik. Ini gak boleh bicara soal syirik, atau bicara soal apa dong? Kita di masjid, gak boleh bid'ah, bicara soal bid'ah. Lo yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Gimana nggak boleh disampaikan? Harus jelaskan kepada umat. Kalau nggak umat ini sesat semuanya. Dan berat tanggung jawabnya para dai, para ulama, para kiai akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa dibiarkan umat dalam kesesatan? Mereka nggak sayang kepada umat, tidak sayang. Kalau dia sayang, dia wajib menjelaskan tentang tauhid kepada umat, dan dia wajib menjelaskan tentang sunnah kepada umat, jelaskan tentang bahaya syirik, jelaskan tentang bahaya beda. Baru dia sayang kepada umat. Orang yang paling sayang kepada umat ini pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Apa Rasul diam terhadap kesyirikan? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, ya Ali, hancurkan kubur-kubur yang disembah. Hancurkan patung-patung yang disembah, hancurkan. Kata Rasulullah SAW. Ya Ali, la tadatim timsalan illa tamastahu, wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Hadis saya Rakyat Muslim, wahai Ali, Jangan kau biarkan patung-patung. Jangan kau hancurkan. Jangan biarkan kubur-kubur yang dibangun. Ratakan semuanya. Itu perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis yang sahih Muslim. Dan Nabi nggak tenang selama masih ada kesyirikan di muka bumi. Nggak tenang Nabi. Hancurkan semuanya. Tapi Nabi sebagai ulil amri, Nabi punya hak. Tapi sekarang kita dakwakan dulu, dakwakan. Para dai, para kiai, para ustadz harus mendakwakan. Gak boleh diam dia. Kalau diam, berarti dia termasuk apa? Termasuk menyembunyikan ilmu. Kalau dia nggak menjelaskan kepada umat tentang tauhid, nggak menjelaskan tentang akidah yang benar, namanya dia apa? Menyembunyikan ilmu. Orang yang menyembunyikan ilmu, dosanya dosa besar. Antum lihat ayatnya. Buka. Antum bawa mushaf, buka. Surah Al-Baqarah 159. Supaya antum faham tentang masalah ini. Sebab kita dituduh ini bahwa kita ini keras. Iya tidak? Keras memecah belah umat. Enggak dibalik itu enggak salah. Justru mereka yang keras enggak mau mereka menjelaskan. Cukup mereka enggak sayang kepada umat. Enggak sayang kepada umat. Kalau dia sayang dibimbing umat ini kemana? Ke sorga. Dia ajak ke sorga umat ini. Bukan diajak ke neraka. Kalau enggak dijelaskan tentang tauhid, enggak dijelaskan tentang sunnah, dosa besar bagi kiai-kiai dan ustadz-ustadz itu dan bagi para ulama. Antum lihat surah Al-Baqarah ayat 159. انتم هذه: إن الذين يقتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا تواب رحيم وأنا تواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab. Mereka dilaknat oleh Allah. Dilaknat mereka oleh orang-orang yang melaknat. Kecuali orang-orang yang taubat. Memperbaiki diri. Dan dia menjelaskan kepada umat. Menjelaskan kepada umat. Mereka kami terima taubatnya. Dan aku adalah orang yang maha penerima taubat dan penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam kekafiran. Mereka dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal dalam neraka, tidak akan diberikan keringanan azab bagi mereka dan mereka nggak akan dilihat oleh Allah. Setelah dijelaskan gini, ditegaskan oleh Allah. Ini rahasia dari ayat ini. Setelah dijelaskan orang menyembunyikan ilmu, Allah sebutkan tentang ayat tauhid. Di ayat 163 nya wa ilahu wahid la ilaha ilahu rahman rahim. Rab kamu, Tuhan kamu hanya satu Allah. Ikhlaskan ibadahnya kepada Allah dalam rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Tauhidkan Allah. Tujukan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi mereka yang mereka sembunyikan di sini tentang apa? Tentang apa yang mereka sembunyikan di sini? Tentang tauhid. Yang mereka sembunyikan. Makanya setelah ayat ini Allah sebutkan wa ilaakum ilahu wahid. La ilaha ilah kamu ilah yang satu maka beribadah kepada Allah enggak ada ilah kecuali Allah Tahu ini harus dijelaskan makanya kalau orang tidak menjelaskan tentang tauhid, dia menyembunyikan apa? ilmu, enggak sayang dia kepada umatnya, kiai-kiai ustadz-ustadz dan yang lain enggak sayang kepada umat, kenapa dibiarkan umat ini sesat, enggak dijelaskan kepada mereka antum lihat dari mulai dia di remaja sampai dia tua nggak tahu dia tentang Islam sama sekali. Yang tahu hanya apa? Hanya nyanyi, kekuburan, yasinan dan lain-lain. Iya tidak? Apa nggak kejem dia kepada umat? Kejem dia kepada umat. Musik kalau dia sayang jelaskan Nabi Muhammad adalah orang yang paling sayang Allah sebutkan dalam surah Ataubah laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Di akhir surah tawbah, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Sangat sulit bagi dia apa yang menyusahkan kalian. Ya Nabi nggak mau kalau umat ini susah, berat nggak mau. Nabi makanya agama Islam ini mudah. Hari sunalaikum berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Seorang dai, seorang ustad, selalu dia ketika ceramah diinginkan umat yang hadir mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mereka digiring dibawa ke sorga. Itu harus jelaskan kepada mereka. Bukan untuk cari popularitas, bukan. Bukan supaya enak didengar, bukan. Tapi bagaimana mereka tahu tentang Islam ini. Yang mereka bisa mengamalkan Islam dengan benar. Kemudian, itu Nabi. Hari Assalamualaikum. Bil ra rahim. Dengan kaum mu'min apa? Kasayang. Bentuk sayangnya Nabi bagaimana? Bentuk sayangnya. Bentuk sayangnya Nabi bagaimana? Menjelaskan kepada umat kebenaran. Menjelaskan kepada umat tentang tauhid, Menjelaskan kepada mereka tentang apa? Syirik. Menjelaskan kepada umat tentang bid'ah. Di zaman Nabi SAW belum ada bid'ah. Tapi Nabi terus ingatkan setiap Jumat tentang bahaya bid'ah. Dan Nabi tinggalkan umat ini dalam keadaan putih bersih. Agama Islam putih bersih. Taraktu tukum ala mitlil bayidah lailuha kana haria la yasiku an ba'di aku tinggalkan agama yang putih bersih enggak ada bercak syirik enggak ada bercak beda, bersih tidak ada yang menyimpang dari yang putih bersih ini mereka orang itu pasti binasa pasti binasa hadis ini sahih oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya di muqaddimah sun, sunannya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah Nabi jelaskan kepada umat jelas kita juga harus jelaskan kepada umat. Dan waktunya lama terus jelaskan akidah yang hak ini. Bapak umat harus tahu tentang akidah yang benar. Kesian kalau umat puluhan tahun ngaji nggak ngerti akidah, nggak ngerti manhaj, kesian. Nanti terus juga bersama dengan itu dijelaskan tentang wudhu, dijelaskan tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang buyuk, muamalah, dan tentang segala macam dijelaskan. tapi tauhid tetap jalan enggak boleh tinggal dakwah ini jelas jelas mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan Wassalamualaikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh